Kamu gak berani? Aku gak berani karena energinya satu lain ke aku. Okay. Bertolak belakang. Kalau sosok yang lain gak masalah ya? Mungkin yang lain. Oke. Okay. Yang memang butuh bantuan, it's okay. Tapi kalau untuk okay. yang ini kayaknya... Karena dia juga gak mau diganggu, dia mengusir kita gak mau diganggu. Jadi saya mau kita tinggalin dulu aja ini? Terserah, boleh. Mau ke atas dulu. Kita kan mau fokus sama yang dituakan memang ada. Jadi ya udahlah kalau beliau memang sudah ada di sini sudah lama. Sebelum bangunan ini ada juga udah ada beliau. Yeah. Tapi karena kita mau fokus mencari sosok yang tadi kita udah sepakat kan. Jadi yeah. biar nggak bingung karena di tempat besar banget. Besar gitu. Banget ya. Jadi dari tadi sebenarnya mencari sosok yang suka bolak-balik di toilet itu siapa? Oke. Okay. Ya tadi kan lumayan agak keras ya. Sosok bayangan hitam. Di mana? Sosoknya apa? Hitam, bayangan hitam, tapi dia agak sedikit berbulu. Kembali lagi ke yang suka bolak-balik di toilet itu. Mungkin kalau yang sosok yang ini, Feli mungkin bisa atau mau mencoba komunikasi. Jadi ada sosok perempuan. Ada juga satu lagi sosok laki-laki, tinggi, cakep, dia tetap bule. Oh, oke. Okay. Usianya sekitar 40-an, 42, yang, 43. Yang laki-laki ini? Iya. Dia marah akan sesuatu tapi belum tahu apa. Marah akan sesuatu tapi belum tahu? Iya, dan kebawa gitu. Mereka berdua ini? Yang sosok yang laki-laki. Cowok? Yang laki-laki. Yang cowok. Kalau yang cewek kan belum. Belum. Oh, baru yang cowok. Mungkin kalau misalnya Feli bisa connect nanti, komunikasinya sama mereka aja, jangan sama yang berbulu. Yang makhluk. Ya. Oke. Okay. Ya. Kenapa? Ada apa? Bentar. Tegang. Kenapa? Wisnu ngeliat sesuatu, Nuk. Tuh. Wah, itu pinggir. Itu jatuh. Tapi lu jangan ketarik gitu, lu mulai gambar, tapi dari jauh itu mana yang ada batasnya. Apa? Hah? 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 Gerakannya. Itu kan bawa jatuh. Jangan, itu tipuan. Mereka itu bukan yang tipu. Oke. Kayaknya dia bukan kami. Wisnu lagi ingin menggambar sesuatu, dia pasti bakal connect tapi nggak akan masuk. Tapi mata dia bukan. Enggak, itu Wisnu, kamu sih Wisnu. Aman. Kaget aja tadi pas lu tahan gue gitu. Iya, masalah mungkin lu nggak ngeliat kalau itu tuh ada batasnya lu. Lu jalan dua langkah lagi, lu jatuh ke bawah. Iya. Lu nggak ngeliat kan? Iya kan? Lu pikir itu jalan sama aja rata semen semua gitu? Tangga. Kagak ada tangga, gila lu. Tangga tuh di pojok sini nih, pojok sini. Kita mau coba gambarin nggak? Yang... Coba gue gambarin hey, ya. Yang gue lupa. Kenapa? Kenapa? Diki. Diki nih. Aman, Ki. Mau? Yang di belakang Amela deket-deket ya. Jangan. Maina, Chris. Director. Awas loh, ini sosok. Itu nggak ada. Ini sosoknya itu menipu, jadi seolah-olah dia itu gerombolan kita, tapi dia nanti akan lari dan kita akan ngejar dia. Dan nanti nggak tahu ya, aku... Mendingan kita moving aja deh, Kak. Nah, sebentar. Wisnu mau coba gambarin dulu. Sebentar, kita tunggu dulu. Kita tunggu sini aja, bentar. Hah? Mau ngambil gambar? Ya, Wisnu. Kayak gini persis? Iya. Ada kayak tanduknya, tapi nggak tahu tanduk apa itu. Iya, benar. Oke, boleh dilihatin dulu kameranya. Ini sosok yang tadi Feli lihat. Matanya merah. Tapi nggak tinggi besar ya? Nggak, agak kecil ya. Pokoknya seukuran manusia normal aja kayak gini. Biasa orang melihat mungkin genderuwo yang besar, ya, tapi ini versi kecil. Dia di situ tadi, Eno ya?
Itu yang gerakin dia. Iya. Dia tadi kan aku pertama ngeliat dia di situ berdiri. Di sini, ya? Ya, yang tadi pertama aku ya, tunjukin. Terus dia berdiri, terus ngeliat natap aku, terus kan aku dia kayak ngerasa terusik. Aku balik belakang kan. Pas udah gitu kita lagi ngobrol-ngobrol, terus dia datang bawa sapu. Kayak sapu lidi gitu. Gak tahu tujuannya apa, tapi terus gak lama kan Kawis tuh lari ya? Mau ngecek, tadi ya. Karena gerakannya kenceng banget ya, Pat. Tiba-tiba lu lari gue gitu. Ya. Gue kaget tuh, kaget. Nah, soalnya karena ini ada pagar di sini. Ini gak ada pagar dan ini bahaya. Tadi karena kan pas gue pertama kali naik ke atas ini, gue langsung ngecek lokasi kan. Karena kan gue takut bahaya, jadi gue udah tahu nih. Tapi sama sekali gue. Batu. Ternyata nggak ada tim kita yang lempar, nggak ada yang iseng, tim kita semua pada megang alat semua. Pemirsa, sekarang kita sudah ada di lapangan golf ya. Sekarang kita mau coba langsung ke tempat hole 5 dan juga hole 7. Mungkin di sana kita bisa mendapatkan petunjuk. Atau mungkin juga di sana kita bisa langsung berinteraksi dengan sosok yang memang banyak dilihat sama warga sini, terutama pedagang asongan. Sosok yang di sini sama di sini sama. Ini kita konsen yang di sini ya, satu okay. Yang tadi manggil. Ada Wisnu enggak? Ada, boleh digambarin. Boleh enggak? Ya, boleh Wisnu. Boleh gambar dua enggak? Dua. Wujud yang cantiknya dulu. Oke. Baru yang satu lagi. Ini sosoknya satu? Satu. Oke, boleh, Nuk. Dia hasil. Apa hasil perkawinan? Wajahnya emang kalau mungkin tadi Wisnu pikir dia bule ya. Dia bukan bule. Tapi dia darah campur. Pada masa itu masih jarang sekali atau hampir tidak ada anak-anak yang lahir di luar nikah antara orang Belanda dengan orang Indonesia pasti akan disembunyikan. Dan dia salah satu. Terus? Biasanya laki-laki yang orang Belanda. Ini ibunya dia. Ibunya dia tercinta sama orang pribumi. Mereka suami istri tadinya, tapi si suaminya memang nggak tahu ditugaskan di mana, dia nggak pernah, dia ngerasa kesepian, dia ngasih ada satu sosok di bumi yang beruntung kerja di rumah, yang selalu ngurusin ibunya dia. Terus ya nggak tahu ya, mungkin mereka jatuh cinta atau gimana gitu. Akhirnya mereka melakukan itu sampai akhirnya lahir. Tapi karena si ibu ini tidak punya anak lagi. Kenapa ya kalau bagian hamil-hamil gini aku terus jadi dia taunya dia nggak bisa mengandung. Tapi akhirnya bisa mengandung
harus digedein lah gitu. Cuman karena mungkin si suaminya ini ngerasa saya, maksudnya kayak ngerasa ya udah deh gitu, dia terima, tapi emang nggak tahu si sosok bapaknya ini pada suatu hari karena dia udah beranjak remaja, anak-anak yang di situ mendengar cerita dia bahwa ayahnya dia itu adalah orang pribumi. Ayahnya dia ya. Akhirnya dia di gue ngelihatnya sih diambil, mungkin diculik ya. Jadi dia lagi berjalan terus ada 5 orang. Gue ngelihat dia di bawahnya tuh dijambak gitu. Jadi diseret. Yang narik orang Jepang? Soalnya tangannya coklat, tangannya kuning. Bukan... Iya, tangan Asia. Nggak, Maxen. Maxen, terus? Terus? Nggak, apa sih? Masih di sini dia? Nggak, ini form dia yang terakhir, Pak. Setelah. Nggak mau dia. Dia nggak mau lihat sosok dia yang sekarang. Tapi harus lihat kan? Kan harus lihat. Boleh izin saya lihat, memperlihatkan ke pemirsa semua, boleh? Tapi jelek. Jelek itu bukan dari fisik, bukan dari apa yang dilihat, tapi dari sini. Kamu orang yang priang kan? Tapi jelek. Enggak, cantik. Kamu cantik sebenarnya. Oke. Boleh ya? Boleh ya? Saya izin ya, memperlihatkan. Ya? Lo boleh lihat ini? Pas lihat kamera. Ini sih ya.